Guys, listrik mati di rumah aku. Bagaimana ini ya? Dari tadi malam listriknya mati. Aku tidak bisa nonton TV, mendengarkan musik, dan melakukan aktivitas lainnya. HP aku udah mau lowbat nih guys. Gimana ya? Soalnya juga PLN masih cari di mana letak kerusakannya. Kalau begitu, aku mau pergi dulu mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat listrik di Kota Dudes mati, guys. Singgah dulu. Halo, Pak. Halo, Dude. Kenapa kamu tampak stres gitu? Iya, Pak, ini listriknya mati ya. Iya, aku juga mau blender buah ini nggak bisa. Ya ampun, gimana ya Pak? Dengar-dengar ini kenapa kata Pak? Ini ya akibat kerusakan di depan kantor polisi sana. Soalnya kemarin ada napi yang kabur dan mereka saling tembak menembak dan peluru mereka kena tiang listrik sehingga terjadi korslet di situ. Aduh, gimana ya Pak? Iya, sudah ditangani oleh PLN, tapi mereka tidak bisa memperbaikinya, masih mencari-cari bagaimana caranya. Pak, gini aja Pak, aku yang perbaiki. Sudah gila kau ini. Benar Pak, aku akan perbaiki. Jangan asal-asal kamu duduk. Iya Pak, aku pernah sekolah STM Pak, jurusan kelistrikan. Jadi aku bisa memperbaiki. Aku yakin Pak. Ayo kita pergi berdua Pak. Tidak mau, ayo Pak. Tidak mau Dude, jangan gila-gila kau ya. Ayo Pak. Guys, kita bawa Pak penjual jus memperbaiki listrik di Kota Dudes yang mati. Ayo, ayo. Hei Dude, jangan gila-gila, kamu mau buat apa? Tidak Pak, lihat saja Pak. Pak, sedikit lagi. Selangkah saja maut menghampiri. Dude, jangan woi. Beruntung sekali Bapak. Bapak guys, Bapak penjual di sini tuh guys. Ya, kita lewat sini. Mungkin dia nyangkut di sel apa ini? Rumput-rumput. Nggak bisa mobil ini ternyata. Oke, kita cari kendaraan yang lain. Oke, kita cari kendaraan yang lain. Ini bisa nggak? Oh bisa. Nah, kita pakai sepeda aja. Aku akan bawa Bapak penjual jus bersama-sama dengan aku memperbaiki listrik di Kota Dudes. Wah, ternyata Bapak penjual jusnya aman terkendali guys. Aku takut kalau aku ya. Bung. Dude, aduh sakit belakang aku. Ya ampun, kita salah angkat guys. Ayo Pak. Hey, bau kemana aku? Ayo kita perbaiki listrik di Kota Dudes. Waduh, kamu ini sudah gila kau ini. Aduh, sakit tulang belakang aku, Dude. Dude, lepaskan aku, sakit tulang belakangku. Nanti gimana nih, Dude? Sudah, Bapak diam aja di situ. Gak usah banyak bacot, Pak. Ayo. Kita perbaiki listrik di Kota Dudes yang mati, guys. Aku bisa memperbaikinya. Kata Bapak penjual jus, katanya ada buronan yang kabur dan mereka menembak kena tiang listrik sehingga terjadilah korslet. Dan aku dan Bapak penjual jus sekarang ya akan memperbaikinya guys. Pak, masih aman kan Pak? Bapak masih bisa berdiri kan Pak? Ayo guys, kita perbaiki tiang listrik. Oh, ini di sini rusak. Oke. Kita perbaiki sekarang. Kita perbaiki, Pak. Naik, oke. Dude, aku nanti ke setrum. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bapak tidak akan ke setrum, Pak. Kita berdua akan.
Waduh, aku kesetrum guys. Aku kesetrum. Bapak penjual jus mana? Iya. Oh, itu dia di atas sana guys. Mana dia? Lepaskan, oke, dia jatuh. Waduh, dia kesetrum juga, men. Pak, aman, Pak. Lihat tanganku bengkok, Nude. Ayo, Pak. Kita perbaiki yang listrik lagi. Eh, Dude, sudah. Jangan, Dude. Ayo. Bapak tidak akan apa-apa, Pak. Oke lah, kalau begitu kamu ini. Dude, memang kamu ini kurang ajar, Dude. Tidak apa-apa, Pak. Kita perbaiki. Kita terus lagi, guys. Mana Pak penjual jusnya? Oh, dia masih di atas. Oke, pelan-pelan. Penjual jusnya bisa tinggi di atas gitu ya, guys. Mana dia? Dia jatuh di manakah, guys? Oh. Wow, dia tidak jatuh, guys. Bapak penjual jus pun hilang seketika. Ya, mungkin dia tersengat dan sudah hangus gosong melayang ke udara. Aduh. Dan akhirnya, guys, listrik di kota Dudes sudah menyala. Ini pak polisinya sudah goyang. Kita berhasil.